Dilansir dari suara.com, kedatangan Onana dibarengi dengan ketakutan dari pendukung Manchester United. Ketakutan itu berupa hadirnya Piala Afrika yang digelar pada Januari tahun 2024. Tak ayal, kehilangan Onana ke Piala Afrika bisa jadi sandungan. Karena ada kemungkinan Kamerun lolos ke putaran final Piala Afrika. Akan tetapi ketakutan itu pun seketika sirna saat menyadari bahwa Onana dipastikan sudah pensiun dari timnas Kamerun, sehingga berpotensi absen di Piala Afrika pada Januari tahun 2024. Bagaimana menurutmu? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like jika kamu suka dengan video ini, berikan tanggapanmu di kolom komentar, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, serta jangan lupa tonton video kami yang lainnya ya. Dukung terus kami untuk berkembang dan beri kami masukan untuk pengembangan konten kami.